Hey YouTube, kali ini kita akan unboxing sebuah mystery box senilai 10.000. Kita belinya di Shopee di toko dengan nama R kecil. R underscore kecil, I-nya 2. Ntar linknya kita taruh di deskripsi atau di video ini ya. Ini mystery boxnya. Nah, kita unboxing ya. Siapkan senjata dulu. Sebuah cutter. Dirobek aja lah, barbar aja. Udah robek dikit, gak apa. Ini ternyata mystery boxnya. Ini dapat satu. Ntar kita buka aja ya. Ini lagi ya. Kita buka. Apakah ada isinya? Kita buka satu-satu ya. Semoga isinya bagus. Ada kepala charger dengan nama robot. Kita lihat outputnya. 200 volt ya. Ini robot. Dapat satu. Ini ada gurita. Kita dapat 1, 2, 3, 4, 5. Banyak ya. Padahal kita punya HP cuma 1 ya. Gak apa. Yang penting bisa berguna. Ini ada kartu perdana Axis. Kurang tahu berapa giga ini. Ya, lumayan. Ini ada kabel data, lumayan bagus. Cuma kabel datanya biasa ya, bukan TFC, charger yang biasa. Gak apa, kita lanjut lagi. Ada OTG, OTG guys, ya. Gak apa, lumayan buat cadangan. Ini ada kabel data lagi, USB biasa ya. Kalau kayak gini kabelnya kotak IP, kayaknya bagus, semoga awet ya. Ada lagi. Kita dapat 2 sama OTG. Kita dapat 2 juga ya sama. Ada headset Realme guys. Realme. Lumayan ada magnetnya. Keren keren keren. Realme ya. Kita ada dapat Bluetooth. Apa nih? Wireless musik. Oh, 10.000 dapat ginian. Berapa ya harganya, guys? Kurang tahu juga. Bagus, bagus. Kita masukkan dulu. Lanjut lagi, kita dapat OTG lagi, guys. Udah 3 dapat OTG-nya. Ada lagi kah? 4 OTG. Tapi tipe yang sama. Oh,
kebanyakan dapat ODG guys. 1 2 3 4 5 mana lagi satu tuh 6. Oh, bisa dijual lagi nih. Siapa mau ya? Ntar kita taruh di Instagram atau di WA ya. Bisa dapat duit juga lagi. Kita bisa jual ini. Udah habis ya? Cuma itu aja. Ini ada lagi satu. Lupa. Apa itu jatuh tadi? Ada yang jatuh tadi guys. Oh ini. Buat gini. Buat SIM card. Colokan SIM card ya. Nih fokuskan dulu. Colokan SIM card. Lumayan. Ini lagi satu guys. Oh kita dapat gamepad guys. Buat main PUBG. Biar bisa chicken dinner. Gamepadnya bagus. Ya cuma itu aja. Ini yang kita dapat ya guys ya. Semuanya ada headset Realme, kabel data ada 3, pola charger, kartu, gamepad, gurita, bluetooth wireless speaker sama OTG. Kita kira-kira ya. Oh ini lagi satu ketinggalan, colokan kartu. Kita hitung ya kira-kira berapa ya. Kita belinya 60.000. Tidak dihitung ongkos kirim ya. Ini 5.000. Ini kira-kira OTG-nya 5.000 ya. 5.000, 10.000, 15, 20, 25, 30. 30.000 ya OTG-nya aja. Sama ini lagi 5.000, 35.000. Ini sudah 35.000 ya. Ini di tempat saya harganya paling murah ya apa nih 15.000 kira-kira ya, 15.000 sama 15.000 jadinya 30.000 sama ini tadi 35 jadinya 65. Ini aja 65.000 ya, 65.000 sama ini batok kepala chargernya kira-kira 10.000 lah, 75.000. Ini lagi satu yang bagus, ini palingan 20.000. Udah 95.000 ya tambah ini. Ini Realme headset. Ada gininya, ada magnetnya. Kira-kira sekitar 35.000 ya. Sekitar 35.000 ya. Ini tadi berapa tuh lupa saya. Ntar ya dihitung di deskripsi. Ntar kan diisi di videonya harganya 35. Ini palingnya 10.000 ya gamepadnya. 10.000. ini guritanya kita dapat 1 2 3 4 5 5 satunya berapa ya. 5.000, 25.000 ini ya. 5 25.000. 25.000. ini ada kartu perdana Axis. Kartu perdana Axis senilai 15.000 lah, paling 15.000 ini ya. Belum tahu juga berapa gininya isi pulsanya. Ini sama Bluetooth wireless musiknya 20.000 ya. Palingan 20.000 atau 25.000. Saya belum pernah beli juga. Ya, ini yang kita dapat semuanya. Hitungannya tadi saya lupa, ntar saya taruh di deskripsi ya. Terima kasih sudah menonton. Bye bye.